Belain Paula Verhoeven Dedi Corbusier tantang Baim Wong datang ke podcastnya terkait tuntutan minta hak asuh anak ke Paula. Seperti yang kita ketahui hujatan yang diterimanya karena tudingan dugaan perselingkuhan yang dilayangkan Baim Wong tak lantas membuat Paula Verhoeven marah. Paula Verhoeven menyebut nama Baim Wong dalam doanya. Berikut pengakuan Paula Verhoeven. Dalam podcast YouTube Dedi Corbusier berjudul Paula Verhoeven, terima kasih Baim Wong. Loh, tanda-tanya tanda seru dua Andra Sony, dia melihat kenyataan lain. Paula Verhoeven menjabarkan doanya di hadapan Deddy Corbuzier. Paula Verhoeven mengaku menyebut nama Baim Wong. Ia berterima kasih karena kehadiran ayah dua anaknya ini membuat hidupnya berubah. Seperti diketahui, Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan publik karena proses perceraian yang dibumbui adanya perselingkuhan yang dituduhkan Baim Wong pada Paula Verhoeven. Tak hanya talak cerai, Baim Wong pun menuntut hak asuh dua anaknya. Lepas perbincangannya soal perceraian, Dedi Corbuzier lalu menyinggung keputusan Paula berhijab. Dia penasaran apakah alasan Paula berhijab pada hubungannya dengan proses perceraian dengan Baim. I ini sekarang tuh berhijab? Jadi hijrah ceritanya? Tanya Dedi. Gara-gara sebenarnya hijrah itu kan belajar lebih baik ya sebenarnya. Eh jelas Paula. I ini tuh setelah proses. Cerai? I tanya Dedi lagi. I sebelum proses. Cerai? I sahut Paula. Kenapa? Ada failing? Tanya Dedi lagi. Paula kemudian menjelaskan keinginannya berhijab sudah dia rasakan jauh sebelum merenggangnya rumah tangga dengan Baim Wong. Dia lantas membulatkan keinginannya sepulang dari ibadah umroh pada Maret 2024 lalu. Bukan, jadi awalnya itu bulan Maret aku pergi umroh emang di doa aku di sana di Kabah, Ya Allah saya ingin pakai hijab sebelum 40 tahun, jadi kepengin dari tahun 2019 tapi maju mundur biasa ada kerjaan, terus udah gitu kayak nggak siap panas, gerah, budek segala macam, nggak tahu kenapa pas kemarin umroh aku berdoa, papar Paula Verhoeven. Apa doa Paula Verhoeven, ya aku ada di titik di mana proses ini tak mudah. Saat aku berdoa, tahajud, hidayah ini datang gini ya Allah terima kasih sudah hadirkan Baim Wong di kehidupan aku, jika Paula Verhoeven. Paula Verhoeven mengakui jika kehidupan religiusnya berubah saat bersama Baim Wong. Selain itu, Yanti mengungkapkan bosnya itu sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anaknya dari pernikahan bersama Paula Verhoeven. Bahkan, Baim juga tak membatasi Paula jika ingin bertemu anak. Maksudnya, Bapak sudah semaksimal mungkin udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kakak aja kalau tidur nggak mau jauh dari Bapak, Ibu juga. Kalau mau ketemu, tinggal ke kantor kapan aja nggak dibatasin. Ya, e, ucap Yanti lagi lebih lanjut. Pengasuh anak Paula Verhoeven ini juga kembali membela Baim Wong yang dinilai selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap menyayangi ibu meskipun mereka dalam proses cerai. Udah dikasih pengertian juga, kita tuh juga nggak kurang lokasi tahu ke anak-anak harus sayang mama, itu hampir tiap hari kita ngasih tahu. Nggak cuma bapaknya, nggak cuma.